Pada hari ini saya akan melakukan pengecekan fitting terhadap kursi roda belakang. Pertama, saya akan menggunakan sirkuit, yaitu lebar dari tempat duduk kursi rodanya. Nanti saya akan masukkan jari-jari saya ke sebelah sisi paha bapak ya. Ya. Sekarang saya akan melakukan pengecekan di bagian panjang ininya, kedalaman tempat duduk bapak. Nanti saya akan memasukkan dua jari saya di belakang lutut bapak ya. Saya akan memasukkan jari saya pak, duduknya yang tegak. Gak ada yang merasa tertekan kan di sini ya? Gak ada. Sekarang saya akan mengecek ketinggian sandaran buat kaki bapak, apakah terlalu tinggi atau enggak. Nanti saya akan, tangan saya akan mengecek di bagian paha bapak ya. Ya, boleh. Kaki nampak semua ya. Gak ada yang terlalu ngambang gitu kan? Ya. Di sini terasa gak ada yang tertekan kan ya, gak ada yang ngambang gitu ya. Coba kakinya, kakinya juga gak ada yang terlalu napak semua ya, kakinya kaki napak semua ya kan. Iya. Sekarang saya akan mengecek sandaran belakang badan kursi roda bapak. Apakah bapak merasa nyaman pada sandaran ini? Ya bang, nah, dan bapak berduduk dengan tegak ya, dan juga apakah ada ini pak, seimbang ya semuanya ya. Terus kalau mencoba mendorong kursi rodanya jadi posisinya ini kayak 90 degree ya, 90 derajat pas berarti untuk mengayunnya kan. Baik pak, sekarang saya akan mengecek bantalan kursi roda bapak. Jadi nanti saya akan periksa nih apakah cukup empuk apa enggak ya. Nanti saya akan prosedurnya, nanti bapak buku ke depan, saya menyuruh bapak buku ke depan, nanti jari saya, tunjuk saya akan masuk di tulang duduk bapak, nanti didudukin kembali oleh bapak. Nanti saya akan menggerakkan jari saya ya, mengerti? Pantatnya angkat ke depan, angkat dulu, angkat terus duduk kembali